Wisata alam di Sukabumi sangat terbatas, sehingga yang bisa ditonjolkan adalah sektor kuliner. Berbicara kuliner di kota Sukabumi memang tidak akan habisnya. Bahkan oleh pemerintah daerah, sektor kuliner akan dijadikan wisata unggulan daerah. Salah satunya adalah kuliner bubur ayam yang sejak dahulu menjadi ciri khas kota Sukabumi. Untuk lebih memperkenalkan kota Sukabumi sebagai kota kuliner bubur, maka digelar acara lomba masak dan makan bubur ayam terbanyak bertempat di Kebon Jati, Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi. Kegiatan lomba masak dan makan bubur ayam ini merupakan bagian dari rangkaian awal kegiatan Hari Jadi ke-105 Kota Sukabumi. Bersama pemerintah kota, diharapkan bisa menguatkan wisata kuliner sebagai unggulan daerah. Caranya, dengan mendorong para pelaku usaha kecil menengah UKM dan rumah makan yang sudah ada agar terus berkembang. Upaya ini untuk menjadikan Sukabumi sebagai tujuan wisata kuliner, bukan hanya di Jawa Barat, melainkan nasional hingga mancanegara. Kegiatan maupun ini untuk meningkatkan UMKM Kota Sukabumi bidang bubur itu supaya naik kelas, ya, supaya naik kelas, karena saya lihat tidak mau ada monopoli untuk istilahnya untuk pangkat bubur saja. Kita ingin menaikkan juga UMKM Kota Sukabumi kayak gitu di bidang Tujuan digelarnya lomba ini adalah ingin memajukan kuliner tentang bubur yang menjadi ikon di Sukabumi. Dalam lomba makan bubur ini, yang dinilai adalah proses kerja, keamanan pangan dan kebersihan, bahan baku yang dipakai dan cita rasa, serta tekstur dan penampilan. Lomba bubur ini yang kita nilai adalah pertama proses kerja. Proses kerja itu dalam bahasa kulinernya preparation. Terus juga ada namanya keamanan pangan dan kebersihan. Safety, hygiene, dan sanitasi. Jadi kita ajarkan juga kepada pembelian bubur ini cara mengolah makanan yang secara aman. Jadi mereka mengolah pakai sarung tangan, tidak menaruh bahan baku di bawah, segala macam, itu kita ajarkan. Terus yang lain adalah bahan baku yang dipakai dan cita rasa itu. Bicara Sukabumi identik dengan kuliner, salah satunya bubur ayam yang menjadi ciri khas Sukabumi. Selama ini, hampir di setiap gang ada tukang bubur ayam, sehingga bubur ayam sangat memasyarakat di Sukabumi. Hal ini menjadikan bubur ayam Sukabumi menjadi ciri khas daerah. Dalam artian, bubur ayam dijadikan panganan khas Sukabumi.